بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال قال المصنف بركات العالم الفاضل الورع الكامل شيخ محمد نووي الجاوي في dalam kitab beliau مراقي العبوديه. Mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyah kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Seorang ulama mengatakan bahwa iblis mempunyai 9 orang anak. Masing-masing dari mereka mempunyai nama dan tugas yang berbeda. Pertama, khinzib, bertugas menimbulkan rasa was-was dalam solat. Kedua, walhan, bertugas menimbulkan rasa was-was di dalam bersuci. Ketiga, zalambur, bertugas di pasar untuk menggoda orang-orang yang berjual beli hingga berbicara sia-sia, bersumpah dusta, memuji dagangannya dan mencurangi takaran dan timbangan. Keempat, al-a'war, ia adalah syaitan zina. Ia meniup kemaluan laki-laki dan perempuan untuk berzina. Kelima, wasnan, ia adalah syaitan tidur. Ia memberatkan kepala dan kelopak mata hingga tidak bangun untuk mengerjakan solat dan sebagainya. Sedangkan ia membangunkan manusia untuk melakukan perbuatan buruk seperti berzina dan sebagainya. Keenam, tabar, ia adalah syaitan musibah, bertugas menggoda wanita yang terkena musibah untuk menjerit dan menampar pipi dan sebagainya. Ketujuh, dasim, bertugas menemani manusia yang makan atau memasuki rumah dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidur di atas tempat tidur mereka serta memakai baju yang dilipat dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ia adalah syaitan yang berusaha menimbulkan permusuhan di antara suami istri untuk memisahkan antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. 8, matun, adalah ada yang mengatakan maksud ia adalah bertugas menyebarkan berita bohong yang ditiupkan ke telinga manusia, sedangkan berita tersebut tidak ada sumbernya. 9, al-abyad, bertugas menggoda para nabi dan para wali, sedangkan para nabi maka mereka selamat darinya, sedangkan para wali maka mereka memeranginya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun tersesat. Demikianlah yang disebutkan oleh Husain Sulaiman Ar-Rasyidi. 6, janganlah berwudu dengan air yang terkena sinar matahari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika ia memanaskan air di sinar matahari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, la taf'ani ya humaira fa innahu yurisul barasa. Artinya, janganlah engkau lakukan itu wahai Humaira, karena hal itu bisa menyebabkan penyakit, yakni belang atau celak. Meskipun hadis ini dhaif karena sanadnya lemah, namun ia dikuatkan oleh khabar
Umar radhiyallahu anhu bahwa ia tidak suka mandi dengan air yang terkena sinar matahari. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah kalian mandi dengan air yang terkena sinar matahari karena bisa menyebabkan penyakit belang atau celak. Dan janganlah membersihkan makanan di sela-sela gigi dengan bambu, yakni paring, karena bisa membusukkan gigi. Ini masyhur di kalangan para sahabat hingga menjadi ijma Sukuti. Dan dikiaskan penggunaan air yang terkena sinar matahari pada penggunaan yang lain pada bagian badan yang di luar maupun yang di dalam." Ketujuh, janganlah berwudu di bejana yang terbuat dari kuningan, tanah liat atau wadah dari kulit dan dari kayu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa hukum makruh memakai bejana dari kuningan. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di waktu yang mulia, di bulan yang istimewa, di bulan yang dipilih oleh Allah dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita panjang umur, sehat afiah, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah, diluaskan rezeki yang halal, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa di sini berbicara masalah bagaimana abna'us syayatin, yaitu anak-anak syaitan. Jangan sampai kita mengarani anak dengan ngaran yang salah satu sembilan ini: khinzib, walhan, atau zalambur. Masya Allah, zalambur atau a'war atau wasnan, apalagi tabar atau dasim atau matun atau masud atau wal abyad. Jangan sampai, atau menggelari orang, jangan sampai dengan gelar ini. Menggelari orang pernahnya dasim, masya Allah, atau tabar. Jangan menggelari orang dengan ini. Coba lihat bagaimana iblis sangat berusaha untuk menggoda kita di berbagai tempat. Tadi sudah dibacakan, dan masing-masing tugasnya. Si khinzib, was-was dalam sembahyang. Si walhan, was-was dalam bersuci. Lain-lain, ada mau walhan ke khinzib, khinzib ke walhan, lain-lain lahan. Lahannya lain. Kemudian zalambur, tubuh-buhan yang di pasar. Bubuhan yang di pasar itu zalambur nang menggodanya. Kemudian a'war itu nang kemaluan ditiupnya. Wasnan, tubuhan yang kada bersubuh. Wasnan, teguring. Ada wasnan. Adapun tabar itu yang menggoda ketika dapat musibah, supaya tidak ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian dasim, supaya kita lupa di dalam mengingat Allah ketika masuk rumah, makan dan minum. Kemudian matun, itu bubuhan yang apa namanya, bubuhan yang suka gosip, penyebar berita bohong, ada matun. Adapun abiyad, itu menggoda para nabi, namun para nabi maksum, selamat dari itu, sedangkan para wali mereka memeranginya. Itulah musuh kita, bubuyutan kita. Karena memang iblis ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnakum,
Thumma sawarnakum thumma gulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian di sana bagaimana membentuk tubuh Adam, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, ayo sujudlah kalian kepada Adam, yaitu al-inhina, menunduk. Fasajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis ini abal jin, abahnya jin di antara para malaikat. Lam yakun minas sajidin, tidak mau sujud iblis. Allah menanyakan, "Gala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Allah mengatakan, "Apa yang membuat engkau tidak mau sujud dengan apa yang aku perintahkan?" "Gala ana khairun minhu." Wah, ini hebatnya iblis. "Ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. "Gala fahwid minha. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin." Allah mengatakan, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Artinya apa? Surga tempat orang yang mempunyai sifat tawadhu. Ketika engkau mempunyai sifat sombong, maka tidak akan pernah engkau masuk ke dalam surganya Allah. "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr," kata Rasulullah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit sebiji dzarrah daripada sifat sombong. Sombong tidak bisa dilihat dari pakaian, sombong tidak bisa dilihat dari penampilan, sombong itu urusan hati. Al-kibir, kata Nabi Muhammad, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan dia menghinakan orang lain. Hati-hati. Nah, "Fama yakunu laka an tatakabbara fi fakhruj," keluar kata Allah, "innaka minas sagirin," engkau itu adalah termasuk makhluk yang hina. Seberapa besar kesombongan yang ada di dalam diri seseorang, sekedar itulah kehinaan yang dia dapatkan. Hina. Maka iblis ketika dikeluarkan dari surga, dari barisan orang yang mulia, dikarenakan Adam, maka iblis mengatakan, "Gala amdirni ila yaumi yub'atsu." Nah, ini permintaan iblis. Apa kata iblis? "Amdirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Allah, akhirni. Amdirni ay akhirni. Wahai Allah, berilah aku penangguhan waktu. Maksudnya apa? Diberikan panjang umur. "Ila yaumi yub'atsun," sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Kemudian iblis mengatakan, "Gala innaka," iblis ketika memohon kepada Allah minta agar ditangguhkan waktunya sampai hari kebangkitan, "Gala innaka minal munzarin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Gala innaka minal munzarin." Dikabulkan apa yang diminta oleh iblis. Kemudian dikatakan lagi, "Gala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Iblis balas dendam. Ada dendam iblis. "La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, la aq'udanna lahum ay bani Adam." Saya akan menghalangi manusia untuk mereka berada di jalan yang lurus, di jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. "Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, sampai engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaitan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Sof, mudah-mudahan kita dihindarkan dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan, "Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun," wa hakadha.
Naam. Di dalam tafsir mengatakan apa yang dimaksud la tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari hadapannya. Ulama mengatakan iblis menggoda dari arah depan, yaitu min gibali dunyahum, urusan dunia. Khalfihim, belakang, apa maksudnya? Urusan akhirat dilalaikan. Wan aimanihim, urusan nilai-nilai kebaikan. Wa an syama'ilihim, yaitu urusan sebuah kemaksiatan dan berbagai macam dosa yang dilakukan. Wahakadha. Mudah-mudahan kita terpelihara seberataan insyaallah. Sampai pada akhirnya wala tajidu aktsaruhum wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak menemukan mereka dalam keadaan bersyukur. Dalam keadaan bersyukur. Dari karenanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita dalam wirdul latif. Naam. Rasul mengajarkan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an ughtala min tahti. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasyini wa anta tumituni wa anta tuhini wa anta ala kulli shay'in qadir. Dalam wirdul latif, itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfaz min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an utala min tahti. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli shay'in qadir. Begitu. Sampai Nabi Adam pun setelah diperintahkan masuk surga, fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma ruwiya anhuma min sawaatihima. Fahakadha syaitan. Mudah-mudahan kita terlindung dari syaitan insyaallah. Kemudian setelah itu jangan berwudu dengan air yang terkena sinar matahari. Sama seperti apa tuh ngarannya yang di atas rumah tuh, tandun. Itu dianjurkan, itu dianjurkan yang pakai tandun, itu dianjurkan tandun yang plastik dan dikasih atap. Jangan yang dari apa tuh, aluminium kah? Nah, stainless. Nah, itu kan, nah ini bisa menyakit, bisa apa namanya, la tafali ya humaira fa innahu yurithul baras. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit baras, yaitu penyakit celak. Nah, meskipun hadis ini dhaif karena sanadnya lemah, namun ia dikuatkan oleh khabar Umar bahwa ia tidak suka mandi dengan air yang terkena sinar matahari. Begitu. Nah. Kemudian bagaimana membersihkan sela gigi, membersihkan makanan di sela-sela gigi, jangan dengan bambu, apalagi pakai garpu. Hati-hati. Naam. Kemudian jangan berwudu di bejana yang terbuat dari kuningan, tanah liat atau wadah dari kulit dan dari kayu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah dihukumkan makruh memakai bejana dari kuningan. Wah, kata. Biar sugih kayak apa aja, bos emas variannya. Masya Allah. Jangan, jangan. Walaupun kuningan aja, jangan. Makanya ada dalam fikih, dalam masalah aniyatul zahab wal fiddah, perabot-perabot yang terbikin dari emas dan perak. Nah, begitu. Bismillah, baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inilah 7 perkara yang dihukum makruh di waktu berwudu dan berlawanan dengan yang utama seperti mengibaskan air dan berbicara. Arti berlawanan dari yang utama bahasa fikihnya khilaful aula. Itu khilaful aula. Ayo. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rajab dari Hasan Kufi, inna man jakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu wa man lam yazkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahu al-ma'u. Artinya, sesungguhnya siapa yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di waktu berwudu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mensucikan seluruh tubuhnya. Dan siapa yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah suci darinya kecuali bagian yang terkena air. Ali bin Ahmad al-Aziji berkata mengenai makna hadis ini, yakni siapa yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di awal wudu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mensucikan tubuhnya yang zahir dan batin. Jika ia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika berwudu, maka tidaklah disucikan darinya kecuali yang lahir saja tanpa yang batin. Wah, ini wudunya nih, lahir batin. Hakadzal wudu, kata Nabi, seperti inilah wudu. Faman zada ala hadza aw nagas faqad asaa wa dzalam. Siapa orang yang menambahi dari apa yang telah dibawa oleh Nabi dalam wudu ini atau mengurangi, maka sungguh dia telah melakukan kejahatan dan kezaliman. Hadza diceritakan Syekh Muinuddin bahwasanya pernah beliau bersama Syekh Ajal. Namanya Syekh Ajal. Suatu hari ketika datang waktu salat, maka Syekh Ajal mentajdid wudunya dan beliau lupa takhlilil asabi'. Takhlilil asabi' menyelat-nyelati jari jemari. Ketika beliau lupa, subhanallah hatafa hatif. Terdengar sebuah seruan tanpa ada orangnya yang mengatakan, ya ajal tadda'i mahabbata Muhammad wa takun min ummatih wa tatruka sunnatan min sunnatih. Wahai ajal, kau mengaku cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau punya status jadi umatnya, tapi kenapa engkau meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnahnya? Ini kita datang bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita semakin di sana bertambah, diperbaharui lagi cinta kita. Jangan hanya mengaku cinta, akan tetapi buktikanlah cinta tersebut dengan kita menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu cara di dalam membuktikan cintanya kita kepada Nabi Muhammad yaitu adalah dengan kita menghidupkan sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah menyatakan cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad dalam surga. Nih, ntar malam ada yang mau makan, mau minum, mau tidur, semuanya dalam adat kebiasaan kita masukkan Nabi Muhammad di dalamnya. Ketika sesuatu ada Nabi Muhammad di dalamnya, maka sesuatu tersebut akan dilimpahkan dan diletakkan keberkahan oleh Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Begitu. Makanan kita ingin berkah, sertakan Nabi Muhammad di dalamnya. Ingin tidur kita barokah, sertakan Nabi Muhammad di dalamnya. Jadikan Nabi Muhammad ada di setiap pekerjaan kita agar sesuatu tersebut jadi barokah. Bahkan maaf, ketika bersenggama sekalipun. Ketika bersenggama dan kita di sana menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka lihat bagaimana anak-anak kita semuanya mubarak, semuanya dilimpahkan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Syekh Ajal, beliau melakukan itu bukan sengaja, lupa, sampai ditegur, kau mengaku cinta dengan Muhammad tapi engkau meninggalkan sunnahnya.
Maka Syekh Ajjal dari semenjak itu beliau bersumpah untuk tidak lagi meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekarang sampai mati. Ada Syekh Mu'inuddin, beliau berkomentar, saya melihat Syekh Ajjal bahwasanya ra'aituhu ka'annahu yanam fasa'altuhu anhu fagala ana min dhalikal wagat alladhi nasitu takhlil al-asabi' ila hadhal wagat fil hira. Kata Syekh Mu'inuddin, ketika saya melihat Syekh Ajjal, kemudian saya seakan-akan melihat Syekh Ajjal sedang tidur. Kemudian saya tanyakan apakah beliau tidur, ternyata beliau tidak tidur, tapi beliau menjadi beban karena mendengar suara tersebut yang mengatakan, kau mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, kau mengaku sebagai umatnya, tapi engkau meninggalkan sunnahnya. Itu yang membuat saya menjadi beban dan menjadi pikiran saya. Apa yang kau pikirkan? Yang saya pikirkan, kata Syekh Ajjal, adalah bahwasanya kaifa ulagi bihadzal wajhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana besok saya berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan membawa wajah yang hanya mengaku cinta tanpa bukti. Ini tamparan bagi kita semua. Jangan menunggu datang suara, tanyakan dalam diri kita, kau mengaku cinta tapi kenapa meninggalkan sunnahnya? Kau mengaku menjadi umatnya, kenapa tidak membela syariatnya? Mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat taufik dari Allah untuk bisa mengerjakan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadza Fudail bin Iyad, pernah suatu hari beliau lupa membasuh tangan dua kali. Sekali aja beliau membasuh tangan. Ketika sholat tidur di malam tersebut, mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ya Fudail, al-ajab mink. Sungguh engkau ini sangat heran, sangat mengherankan, sangat membingungkan engkau ini. Annaka tatruku fil wudu'i sunnati. Apa yang menjadi heran? Kau meninggalkan sunnahku di dalam wudu. Maka langsung Fudail bin Iyad terbangun dari tidurnya, langsung beliau mentajdid wudunya dari awal, kemudian sampai akhir, dan beliau setelah itu sholat 500 rakaat sebagai penebus kesalahan beliau karena telah mencacati sunnahnya Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Itulah jalan mereka. Jalan mereka adalah mutaba'ah. Mutaba'ah yang sumbernya adalah dari mahabbah. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmah. Disunahkan wudu di setiap waktu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Wudu syar'i dituntut di banyak tempat, yaitu ketika membaca Al-Quran, di waktu mendengarkan Al-Quran, di waktu mendengarkan riwayat hadis dari syekh, di waktu belajar ilmu syar'i berupa tafsir. Ini keadaan-keadaan yang kita dianjurkan berwudu. Coba lihat, subhanallah. Baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran pun kita dianjurkan berwudu. Masya Allah. Baca hadis, mendengarkan hadis, belajar ilmu syar'i berupa tafsir. Maka dari karenanya anak-anak di pondok, jangan sampai mereka tidak wudu, harus wudu. Anak-anak yang mondok, anak-anak yang belajar di pondok pesantren harus dalam keadaan suci. Batal wudu, harus seperti itu. Lihat tuh bagaimana santri yang menjaga wudunya dengan santri yang tidak menjaga wudunya, beda. Beda, seperti masakan tanpa garam. Beda. Dan santri yang senantiasa menjaga wudunya mudah menyerap pelajaran. Mudah menyerap pelajaran, beda. Dari karenanya tuh para penuntut ilmu yang suka hadir majelis, Masya Allah, usahakan selalu dalam keadaan wudu. Ayo. Berupa tafsir, hadis, fikih, dan mengajarkannya kepada para pelajar. Adapun alat-alatnya, maka tidak disunahkan wudu baginya. Di waktu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di waktu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, di waktu wukuf di Arafah, di waktu menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kubur-kubur lainnya, sama kubur para aulia, kalau bisa wudu kita, jangan kada wudu. Walhasil tidak ada salahnya. Di setiap keadaan kita selalu dalam keadaan berwudu. Bahkan di pasarnya kita, di mananya kita, wudu. Jadikan itu wudu.
sebagai silah, nah, senjatanya kita agar tidak mampu syaitan mendekati kita. Ayo. Di waktu berkhutbah, selain hari Jumat. Apa khutbah? Khutbah itu lamaran. Khutbah itu hari Jumat. Kita wakan jalan lagi melihatnya. Khutbah itu lamaran, melamar binian itu khutbah. Khutbah. Ini apa kisahnya nih nak khutbah? Selain hari Jumat, ayo. Di waktu tidur. Kalau hari Jumat, wudu hukumnya apa? Khutbah. Wajib. Kalau wajib sunnah juga. Ayo. Di waktu tidur malam atau siang, walaupun sedikit, dalam keadaan duduk dan tegak, ketika menyerukan azan. Itu azan. Jangan azan kada berwudu. Itu azan yang tidak berwudu menyebabkan tempat ibadah tersebut banyak tikus. Musigit ada tikus, ya Allah. Imam sujud masuk ke dalam tapi imam sujud, ya Allah. Nak melihat iding sanaknya setempat noh. Kayak apa? Imam bilang gelianan ya imam. Kayak apa saat masuk tikus ke dalam tapih? Ya Allah, maka migut pulang. Insya Allah. Tuh, makruh. Lebih makruh lagi komat ke debudu. Ini kayak apa? Kada kamati sholat atau kada kamati sholat? Tuntung maka keluar. Ya imam kemana? Budu dulu jar. Ini lebih makruh lagi. Dalam azan tuh di masjid-masjid makruh azan tanpa wudu. Makruh. Itu menyebabkan jadinya banyak tikus di tempat ibadah seperti itu. Ayo. Ketika mandi janabah dan wajib atau sunnah lainnya. Ketika menyerukan iqamat untuk sholat. Di waktu beribadah seperti menulis fikih. Di waktu melimpar jumrah. Ketika orang yang janabah ingin makan walaupun makanan yang diharamkan. Seperti yang dirampas atau ingin minum. Atau ingin tidur atau ingin menggauli istrinya. Sekali lagi meskipun janabah yang pertama tanpa menggauli. Nah. Paham ya, sudah harus saya jelaskan lagi. Walhasil seperti itu. Banyak kenanakan di sini kada nyaman kita. Pokoknya paham aja dah. Kayak itu tuh walhasil yang janabah mau makan, mau minum atau mau mempergauli istrinya lagi, mau mengapa. Pada asalnya orang yang junub aktivitasnya semuanya makruh. Sebelum dia bersuci, sebelum dia mandi. Tapi kalau orang tersebut malas mandi umpama malam, dingin, isuk aja dah mandi sama selajur sembahyang subuh, ya sudah. Ya sudah, kayak apa supaya kada makruh? Bismillah, wudu. Wudu dulu aja, habis itu hendak makan, hendak minum, hendak santai ngopi, hendak apa namanya? Hendak jasidin tadi sekali lagi. Kada jadi masalah. Sudah. Nyihimung banamun benarnya itu lihat ya. Ah, kenapa? Jar tuh kanak-kanakan banyaknya kasihan nya kada tahu kada menikam juga sesingut panjang nyata ai paham ne tu. Kanak-kanakan ini kasihan. Belum saatnya nya lagi memikirkan nang kaitu kada usah nang dipendepender nang kaitu. Kam kada paham lo kanak-kanakan. Nah, ya bagus saja. Sudah. Adzan sudah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ربنا بإسلام دين أبي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ورضان الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أيوة بجأة ستلاحية Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang diharamkan seperti berzina, maka tidaklah disunahkan baginya berwudu. Dan ketika berbekam dan sebelum atau sesudah memikul mayit. Ada sunnah habis memikul, tapi bagusnya mandi, Bang. Ayo. Ketika menyentuh bagian tubuh mayit meskipun tidak membatalkan wudu seperti rambut dan kuku, maka disunatkan berwudu sesudahnya. Dan ketika laki-laki atau perempuan menyentuh badan orang banci, tahu banci, orangnya banci, benci, tahu benci, tidak suka, benci, lain bencong ini maksudnya, banci. Ini maksudnya orang yang punya dua kelamin. Lain yang jadi-jadian. Yang kebanyakan orang yang ada di luar sana itu cuma tasyabbuh. Tasyabbuh rijal bin nisa, tasyabbuhin nisa birrijal. Seorang laki-laki yang meniru perempuan atau seorang perempuan yang meniru laki-laki. Nah, ini dilaknat oleh Allah, dikutuk. Jangan. Nah, bagusnya ada kodrat jadi laki-laki, maka jadi bebinian, maka bungas benar. Padahal lelakian, kayak apakah operasinya? Kayak orang jual ini itu, jangan-jangan. Yang tapi yang banci di sini maksudnya orang yang punya dua alat kelamin. Dasar bisi dua alat kelamin laki ada, alat kelamin perempuan ada. Nah, bagi yang punya dua alat kelamin itu dilihat ketika dewasanya cenderungnya kemana. Kalau cenderungnya ke laki, ya udah ditutup. Kalau cenderungnya ke perempuan, ya udah dieksekusi. Karena kan kita paham jualnya, kita ambil bahasa yang kayak itu. Ayo. Dan ketika seseorang menyentuh kemaluannya, maka disunatkan untuk menyempurnakan wudu. Ketika seseorang laki-laki dan perempuan menyentuh kemaluan orang lain, dan ketika menyentuh laki-laki yang bersih mukanya dan tampan berdasarkan khilaf mengenai pembatalan wudu oleh sebab itu. Ini maksudnya bersih mukanya dan tampan itu apa maksudnya? Tahu? Amrat. Biasanya amrat. Amrat itu orang yang bungas, yang ya itulah kadang-kadang orang yang apa namanya, yang mempunyai kelainan, kadang-kadang melihat orang amrat ini ya jadinya jadi LGBT, biasanya seperti itu. Tapi kalau orang normal-normal aja ya biasa aja, kayak Jalal kerennya orangnya bungas, orangnya mukanya tampan. Hah? Nah, maka tahu ampun. Asa bertentangan pang lawan hati nyambat. Nah, orang biasanya itu, nah ini bahaya hal-hal yang seperti itu ditanggulangi. Biasanya ya mungkin guru-guruan ngerti aja di mana kebanyakannya itu terjadi. Biasanya kan seperti itu amrat. Di menyentuhnya kita dianjurkan untuk berwudu. Nah,
Kadang orang itu ada punya kepribadian yang tidak normal. Melihat orang yang sejenisnya, maksudnya sejenisnya yang lebih tampan, lalu ada ketertarikan. Dan dia subhanallah lebih tertarik dari orang yang lawan jenis. Nah, itu anehnya. Ini penyakit. Itu bubuhan Lutiyun. Kaum Nabi Lut. Nah, ada Lutiyun. Dan kembali lagi di akhir zaman kaum Lutiyun ini yang suka sesama jenis. Rijal dengan rijal, nisa dengan nisa. Harusnya rijal wan nisa. Ini rijal dengan rijal, nisa dengan nisa. La haula wala quwata illa billah. Kenapa jadi nisa dengan nisa? Yang rijal masih banyak yang belum kawin. Ayo bismillah. Nah, itu hati-hati menyentuh mereka, orang yang apa tadi? Amrat lah. Nah, itu dianjurkan berwudu. La ilaha illallah. Ini bahaya itu tuh. Banyak orang yang kena penyakit itu. Penyakit yang begitu, yang apa namanya, punya kepribadian yang tidak normal, ini di atas normal. Hah? Ini bahaya itu sampai tua seperti itu. Melihat ada yang, makanya ada di sana kasus-kasus yang semacam itu, begitu. Setelah makan daging unta dan ketika melakukan ghibah. Nah, tuntung melakukan ghibah. Ayo. Maka disunatkan berwudu sesudahnya, walaupun engkau dalam keadaan berwudu. Nah, tuh makan daging unta lah. Ayo. Dan sebenarnya Pak Ay, ilahilah, sebenarnya setiap makan pun kita kalau kawa dalam keadaan berwudu. Pernah ulun jelaskan ini mungkin di majelis di Banjar, supaya apa? Supaya makanan yang masuk itu ketika kita sentuh dalam keadaan berwudu beda sirnya. Sirnya itu beda. Kita minum dalam keadaan berwudu, makan dalam keadaan berwudu, itu beda sirnya. Yang masuk ke dalam perut itu berkahnya beda. Kita dalam berwudu begitu habis melakukan ghibah, bukan berarti boleh menggibah lah. Kita bodohan bahwa hanya menggibah tadi kita aja. Bukan berarti boleh menggibah lah. Bukan berarti boleh. Nah, ayo terus. Dan ketika melakukan namimah, mengadu domba di antara manusia. Dan ketika melakukan perbuatan keji seperti mengejek orang lain, melakukan sumpah palsu, bersaksi bohong, menuduh orang berzina tanpa menuduh orang berzina tanpa bukti. Tanpa biawak jarnya. Biawak. Tu nang dihigit tu tegang sudah nak belum. Tu melancari itu sudah tu. Sampai mana aku je. Terima kasih. Terus. Berdusta tanpa ada maslahat dan tertawa. Berarti ada dusta yang ada maslahatnya lah. Ada. Seperti menawarkan orang. Hah? Maaf, berdusta. Berdusta yang ada maslahatnya seperti berdusta tanpa ada maslahat. Menyembunyikan, contohnya seperti pencuri. Ikam sembunyikan pencuri. Itu kan ada maslahatnya. Seperti memisahkan di antara dua orang yang berkelahi misalnya kan. Lalu berdusta supaya orang tuh ampih berkelahi. Memisahkan. Seperti memisahkan orang lagi berkelahi. Tuh memadahkan juga. Mendamaikan orang yang mendamaikan orang yang berseteru. Umpama Jalal lagi bermusuhan lawan bini, variannya contoh pada beheranan lawan bini karena banyak fans wah ini, banyak yang mendm, banyak yang mentek, maka bibinian tarus nakuni Jalal, mana Jalal guru,
kenalakan ulun lawan Jalal guru. Lalu nang bini panimburuan, lalu kada baheranan. Jalal ni jua aku jejalal kada tahu. Aku dah aku ni kada danang handak manui orang tu dah sakaturunan payu kah ini pang kah ya pa? Lalu mau, nah lalu kita berdusta bahwasanya datang kau renang bini ikam kada Jalal tu sayang benar lawan ikam tariannya toh. Rasa sayang juga, sayang kalau Jalal. Kayak itu toh contoh tu contoh ya Jalal contoh. Ayo. Apalagi nang ada maslahatnya contohnya. Gong gure. Gong. Bajalah. Contohnya bajalah. Berbohong nang ada maslahatnya, Pak. Apa? Melindungi orang yang hendak dibunuh. Masyaallah. Nah, itu bujur. Ini tadi orang mencuri, dilindungi orang mencuri lah. Lain, orang ni hendak dizalimi orang ni hendak dibunuh tanpa alasan. Lalu kita sembunyikan masuk suruh masuk dalam rumah datang orang yang menzalimi ada melihat tak tadi kada ada pang di sini kada ada di dalam ada ai orang enggak ah itu di sini kada ada di dalam ada ai atau perkataan suami dengan istri atau istri dengan suami nah seperti itu nah, terus dan tertawa keras di dalam salat noh ayo. Karena tertawa keras dalam sholat ini membatalkan wudhu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, jadi modelnya tuh khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ya udah berwudhu. Terus. Adapun tertawa keras di luar sholat, maka ia tidak membatalkan wudhu menurutnya sebagaimana ditetapkan oleh Asy-Syaikh Al-Humaidi dan Asy-Syaikh Yusuf As-Sanbalawini. Ya. Kalau di luar sholat tertawa terbahak-bahak tidak membatalkan wudhu, tapi ada di luar sholat tertawa terbahak-bahak membatalkan wudhu. Contohkan Jalal. Terajur bini kam jom bacanya di luar sholat tadi kan di dalam sholat apa namanya di luar sholat ada yang tertawa tertawa keras dan membatalkan wudhu contohkan apa tertawa terkentut jujur juga tertawa tertawa sambil mengeluarkan angin sedikit menghalusi bang wahai udah baca terus baca baca terus berarti tadi wudhu yang mengeluarkan angin itu sunat berwudhu kah atau sunat berwudhu atau berwudhu sunat wudhu sunat sunat wudhu tadi kan tertawa keras tidak membatalkan wudhu tapi ada tertawa keras yang membatalkan wudhu yaitu tertawa sambil buang angin buang angin berarti habis itu sunat ke wudhu kada kah menghadap sembahyang wudhu lagi sunat wajib sudah terus baca maka ia tidak membatalkan wudhu menurut sebagian kenapa sudah dibaca nih itu dan disunatkan berwudhu ketika mencukur rambut kepala dan di waktu marah walaupun marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasyaitani wa innas syaitana khuliqa minan nari wa innama tudfa'un naru bil ma'
fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Artinya sesungguhnya marah itu berasal dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila sedang marah salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia berwudu. Ada dianjurkan berwudu setelah mencukur rambut dan ketika marah. Dan kita dianjurkan orang yang lagi marah diazankan. Ada orang lagi marah, azankan Allahu Akbar, Allahu menwani. Dalam fikih seperti itu, azan bukan hanya untuk sholat. Terkadang ada keadaan-keadaan yang mana di sana kita dianjurkan untuk azan. Di antaranya khalfal musafir, orang makanya kita orang yang hendak tulak biasanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Begitu juga endal harik ketika kebakaran. Nah, itu dianjurkan azan. Jangan orang kebakaran pacul baju, pacul tapi pacul kini. Kenapa aja? Supaya hantu apinya supan. Supan apa? Benyarak. Azan Allahu Akbar. Begitu. Ayo terus. Dan ketika mencapai usia balig, maka disunatkan berwudu baginya, disertai anjuran mandi pula, karena dituntut baginya wudu tersendiri tanpa mandi. Sebabnya ialah hikmah mandi mengandung kemungkinan keluarnya mani tanpa disadari. Oleh karena itu diniatkan dengan mandinya itu untuk menghilangkan jenabah, dan ini tidak tampak pada wudu. Dan ketika menyentuh kemaluan hewan, dan disunatkan wudu sesudahnya. Apa tadi? Hewan. Disunahkan wudu sesudahnya. Nah, disunahkan. Itu disunahkan berwudu. Tapi juga apa juga menyentuh ampun hewan. Kurang gawian. Walhasil itu pang ilmunya. Ayuh. Karena menyentuh bagian yang terpotong darinya membatalkan wudu menurut mazhab lama. Adapun dubur hewan, maka tidaklah membatalkan tanpa ada perselisihan sebagaimana disebutkan oleh Ad-Damiri. Juga disunatkan berwudu ketika keluar sesuatu dari yang terbuka dimanapun tempatnya, dan di waktu murtad, dan ketika memutuskan niat setelah selesai berwudu, dan ketika mengangkat pembalut luka apabila disangka sudah sembuh tetapi ternyata belum sembuh, dan ketika menyentuh bagian yang terbuka di bawah perut sedangkan aslinya tetap terbuka, dan disunatkan berwudu di waktu membawa kitab-kitab tafsir apabila tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'an. Ini adalah mushaf Utsman yang dikhususkan bagi dirinya dengan menamakan mushaf Al-Imam. Adapun tafsir, maka dengan pertimbangan bentuk tulisannya berdasarkan kaidah-kaidah ilmu khat. Inilah yang diandalkan oleh Ibnu Hajar. Terus nyaman sikap habis bismillah. Dan disunatkan memperbaharui wudu ketika sehabis melakukan tiap sholat, walaupun wudu yang diperbaharui itu disempurnakan dengan tayamum, maka dituntut baginya mengulangi wudu. Perkara-perkara ini sebagiannya dituntut berwudu sebelumnya dan sebagiannya dituntut sesudah sebagaimana telah menjadi jelas. Dalam seluruhnya ini ia cukup berniat wudu dan tidak cukup
meniatkan sebabnya seperti berniat wudhu karena marah. Artinya cukup hanya niat wudhu aja, gak usah dibuat-buat. Sejak aku wudhu karena marah, sejak aku wudhu karena menyentuh kemaluan binatang. Ada. Ayo. Lain halnya dengan mandi-mandi yang disunatkan karena sah meniatkan sebabnya. Bedanya ialah tujuan mandi yang terbesar adalah kebersihan, sedangkan tujuan wudhu ini adalah ibadah. Apabila berwudhu dengan niat sujud tilawah atau sujud syukur, maka boleh baginya dengan wudhunya itu mengerjakan sholat fardu. Boleh aja kalau orang nih hendak sujud tilawah, kemudiannya berwudhu dulu, habis itu tuntung sujud tilawah, boleh wudhunya itu digunakan untuk sholat fardu. Ayo. Jika ia berwudhu dengan niat membaca Al-Quran atau tinggal di masjid, maka tidak boleh baginya dengan wudhunya itu mengerjakan sholat fardu. Bedanya ialah toharoh tidak disyaratkan untuk membaca karena ia dibolehkan dalam keadaan berhadas. Lain halnya dengan sujud tilawah karena syarat sahnya adalah suci. Terus. Oleh karena itu dibolehkan baginya mengerjakan sholat fardu. Allahu a'lam bishawab.